kita mendapatkan berita duka cita yang datang dari presenter senior kita, Kakak Hilbram Dunar, yang dimana beliau telah menutup usia di usia 48 pada tanggal 31 Maret kemarin dini hari. Karena kanker ya, dan sebenarnya Mas Hilbram ini sudah melakukan kemoterapi, yeah. Tapi memang Tuhan berkehendak lain, harus dipanggil Yang Maha Kuasa. Nah, seperti apa beritanya? Ini dia. Anda. Dunia selebriti tanah air kembali berduka. Hilbram Dunar, penyiar dan motivator kondang ini, meninggal dunia di usia ke-48 tahun, hari Minggu dini hari kemarin, setelah ketahuan menderita sakit kanker usus stadium 4. Almarhum yang ternyata sakit sejak 2017, sempat beberapa hari dirawat di rumah sakit, namun takdir kematian harus menjemputnya. Kepergiannya tidak hanya ditangisi oleh keluarga, melainkan juga banyak sahabat artis yang turut hadir di rumah duka. Kayak kita tahu beliau kalau nggak salah sekitar 4 bulan yang lalu ada satu acara. Kalau mendengar almarhum sudah berpulang tadi malam dari daging, hari daging, karena kan daging kita siaran di radio yang sama gitu ya, kasih kabar kemarin sempat drop ya, udah katanya semingguan masuk, khususnya kemarin agak menurun kesehatannya sampai dengan berpulang tadi malam gitu, udah pagi-pagi. Di mata Ranu, sang anak pertama, Hilbram Dunar adalah sosok ayah terbaik. Meski dalam sakitnya yang sudah diderita sejak 2017. Sering sih ya. Sering. Tapi mungkin lebih ngeluhnya ke mama, ke anak-anaknya jarang. Karena mungkin di papa maunya kita lihat papa kuat gitu ya. Walaupun mama sering cerita ke aku ke Via kalau kayak emang apa itu biasanya malam-malam di kamar teriak-teriak. Bilang sakit, kayak ya Allah kenapa aku dosanya apa ya Allah gitulah. Aku beneran sakit banget, tapi kalau di depan ya anak-anak, kalau di depan aku sama Via masih kelihatan kuat lah. Enggak ke aku sih. Ke semua Hilbram itu selama sakit, setiap kali ada temennya yang datang selalu bilang titip Deni ya, titip anak-anak ya, yang dia pikirin bukan doain gue sembuh ya, titip Deni ya, titip anak-anak ya.
titip Denny, titip anak-anak terus. Tapi kita bilang, Bram, udah otomatis, gak usah diminta, udah otomatis. Sekarang pikirin diri lo.